Assalamualaikum dulur-dulur semuanya. Ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Dealer Yamaha terbesar di Kota Ngawi ya, dulur. Oke, dulur, hari ini kita kedatangan unit lagi. Dan ini kita datang unit yang gagah sekali, yaitu Yamaha XXR 155 warna terbaru merah glossy 2023 ya. Dan untuk OTR-nya sendiri ini di Rp39.520.000. Itu untuk OTR kawasan Karesidenan Madiun, terutama Kota Ngawi ya, dulur. Oke, sebelum kita kirim kita cek terlebih dahulu biar nanti sesampainya di rumah tidak terjadi komplain yang buruk ya, dulur. Sekalian kita review untuk yang warna terbarunya. Mungkin di tempat dulur-dulur atau teman-teman semuanya mungkin sudah banyak ya yang warna merah. Untuk yang di Raja Wali kita baru pertama kali ini untuk yang warna merah datangnya ya. Oke, sekalian kita review sedikit dulur-dulur semuanya. Oke, ini untuk tampilan dari depannya. Terlihat kekar sekali ya, dulur. Untuk tampilan dari depannya, untuk di bagian batok lampunya, ini dua warna. Ada merah glossy dan juga hitam glossy ya. Dan untuk lampunya sendiri ini sudah LED ya, dulur. Jadi lebih terang dan juga awet. Untuk lampu senya sendiri ini terpisah. Ini masih bolam ya untuk lampu senya. Jadi untuk lampu sen masih bolam, tapi untuk lampu utamanya ini sudah LED. Lanjut untuk di bagian tempat platnya, ini tepat di bawah lampu dan ini berbahan besi ya untuk tempat platnya. Jadi sangat keren sekali. Dan di bawahnya ini ada klakson. Nah, ini klakson ya. Dan lanjut untuk di bagian selebarnya, ini berwarna hitam glossy. Hitam glossy, dan di sampingnya ini ada seperti variasi ya. Ini berwarna hitam doh ya. Ini sangat keren sekali. Dan untuk shocknya sendiri, untuk shock depannya ini sudah upside down ya, dulur. Dan untuk warnanya sendiri, upside down-nya berwarna hitam ya. Untuk yang warna merah, upside down-nya berwarna hitam, dan sedangkan untuk yang warna hitam itu upside down-nya berwarna emas ya. Nah, ini jadi sangat kekar sekali ya. Untuk di bagian rodanya ini menggunakan pelek palangnya 10 ya, ini berbentuk V. Nah, seperti ini. Dan pengereman depan ini sudah cakram ya. Untuk piringannya ini sangat besar sekali. Nah, untuk kalipernya sendiri ini sudah double piston ya. Nah, ini. Dan untuk bannya sendiri ini juga sangat kekar, menggunakan ring 17 dengan ukuran 110/70 ya. Nah, ini sangat kekar sekali seperti ini, dulur-dulur. Nah, lanjut untuk di bagian mesinnya sendiri, ini sudah berkapasitas 155 cc ya, dulur, dengan pendingin radiator, dan sudah 6 speed ya. Jadi tidak 5 speed lagi, tapi sudah 6 speed ya. Nah, ini. Dan untuk di bagian tuas persnelingnya, ini sangat motor sport sekali ya. Nah, ini jadi cuma separuh, tidak ada di bagian belakangnya. Seperti ini, sangat keren sekali. Dan ini untuk bus stepnya bisa ditekuk ya. Ini berbahan aluminium, jadi tidak mudah karatan ya tentunya. Lanjut untuk di bagian rangkanya, ini menggunakan rangka delta book ya, berwarna hitam. Jadi rangkanya seperti rangka motor fiction ya, dulur. Sangat keren sekali. Nah, dan untuk tampilan dari sampingnya seperti ini, warna merah glossy kombinasi dengan hitam glossy ya, keren. Dan lanjut untuk di bagian tangkinya, ini berwarna merah. Nah, ini pelindungnya ya, pelindungnya berwarna merah, merahnya merah glossy, dan terdapat stiker 155 seperti ini, berwarna putih, backgroundnya hitam ya. Dan ada
garisnya kuning dan tulisan Yamaha ya. Untuk backgroundnya berwarna hitam. Jadi ini yang baru ya. Dan untuk di bagian tengahnya sendiri ini terdapat warna hitam glossy seperti ini. Dan terdapat emblemnya XXR ya, seperti ini. Ini untuk tangkinya seperti ini. Dan untuk kuncinya itu pas di tangki ya. Nah, jadi di depan tangki. Bila dinyalakan seperti ini. Nah, ini. Jadi tampilannya sangat retro, keren sekali ya, dulur. Nah, ini untuk tampilannya. Sangat keren. Dan ini ada indikator gearnya ya tentunya. Jadi bila sudah masuk persneling berapa itu terlihat di sini ya. Nah, sangat keren sekali. Dan ini untuk tampilan dari atas sangat lebar dan gagah ya dulur. Untuk setangnya sendiri ini berwarna hitam ya. Dan untuk di bagian sebelah kanan ini tombol starter dan juga stop engine ya. Untuk starternya ini ditekan ke bawah dan untuk stop engine-nya ke atas ya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang di sebelah kiri ini terdapat lampu jarak dekat jarak jauh. Terus ini tombol klakson dan ini tombol lampu sein ya. Dan untuk lampu dimnya tombolnya ini di sini ya. Nah, di sini untuk lampu dimnya. Jadi lampu pas atau dimnya di sini ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya, sangat keren sekali ya dulur. Dan untuk joknya sendiri ini kotak-kotak ya. Nah, ini seperti perutnya Bang Mat ya, kotak-kotak. Dan untuk joknya sendiri ini sangat nyaman sekali ya bila digunakan perjalanan jarak jauh maupun dekat ya. Nah, ini. Dan untuk lampu belakangnya sendiri ini bulat juga, sangat retro sekali tapi modern ya. Dan untuk lampu seinnya sendiri ini juga terpisah dan ini masih bulam ya. Untuk lampu belakangnya ini sudah LED, untuk lampu seinnya masih bulam ya dulur. Nah, seperti ini. Dan terdapat lampu penerangan plat nomor ya, seperti di sini. Nah, sangat keren sekali. Dan ini untuk tampilan dari belakang, ramping sekali ya. Nah, ini untuk rodanya sendiri di bagian belakang ini sangat besar ya dulur. Jadi sangat nyaman bila dipakai di jalan yang agak gerunjal ya, maupun terdapat polusi tidur ya. Dan untuk ukuran bannya sendiri ini 140/70, ringnya 17 ya. Jadi sangat besar. Dengan pengereman belakang ini juga sudah cakram. Sangat keren sekali. Nah, seperti ini. Nah, dan ini untuk tampilan dari samping kanan. Keren ya. Gagah dan mewah. Itu cocok untuk slogannya Yamaha XXR 155. Dan untuk Yamaha XXR 155 ini belum ada Kickstarter ya, atau selah-selahannya ya. Jadi starternya elektrik ya, ini untuk starternya. Nah, keren sekali. Nah, ini monggo bagi dulur-dulur yang ada di kawasan Karisidenan Madiun, terutama Kota Ngawi, bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi. Nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Dan bagi dulur-dulur semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur. Biar Bang Mas semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan untuk harganya sendiri ini dibanderol di harga Rp39.520.000. Itu untuk harga OTR kawasan Karisidenan Madiun, terutama Kota Ngawi. Oke dulur-dulur, itu tadi sedikit review tentang warna baru dari Yamaha XXR 155, warna terbaru merah glossy 2023. Terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat. Jangan lupa simak terus video Bang Mat
selanjutnya. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.